momen mesra Azizah Salsa dan Pratama Arhan tampaknya tak habis membuat penggemar baper. Kali ini beredar video di mana Arhan dan Azizah tengah belanja bareng. Terlihat Azizah membeli perlengkapan musim dingin, sementara Arhan membawakan baju-baju pilihan istrinya. Pesepak bola Toke Ferdi ini pun hanya bisa menurut saat sang istri mendikte barang-barang yang perlu dipakai Arhan. Sebelumnya, Arhan juga lebih dulu membeli beberapa peralatan rumah tangga. Kemudian dalam video lain, Azizah juga membelikan banyak baju koleksi Stone Island untuk Pratama Arhan. Tak tanggung-tanggung, Azizah memborong berbagai fashion item tersebut. Seperti diketahui, Azizah memang tengah semangat makeover Pratama Arhan. Azizah menyebut ingin membuat penampilan Arhan gak lagi jamet tapi lebih trendy. Ia juga mulai memperhatikan penampilan sang suami. Dalam siaran live beberapa waktu lalu, Azizah rupanya kerap mengingatkan Arhan untuk merawat kulitnya dengan skincare. Arhan pun menyebut bahwa ia akan dimarahi Azizah jika lupa memakai skincare. Arhan pakai skincare pakai? Pakailah, nggak pakai aja dimarahin istri. Ini kamu dekil. Nyalain lampu apa? Nyalain lampu. Arhan mendok banget. Emang, aku culture shock guys. Nggak pernah ngobrol sama orang mendok. Tiba-tiba ketemu orang mendok tiap hari. Mendok. Iya. Minta maaf dulu. Minta maaf dulu. Minta maaf ya sayang. Ngomong apa? Minta maaf ya sayang. Enggak gitu. Gimana? Yang biasa. Yang biasa yang apa? Cepet. Minta maaf ya Kanjeng Ratu. Gak heran deh kalau banyak yang bilang Arhan semakin menawan setelah menikah. Gimana menurutmu Sobri? Tulis di kolom komentar.